apapun yang dilakukan untuk orang tua pasti insya Allah balasannya surga. Jadi kamu harus ingat itu. Kamu harus. Cita-cita kamu apa? Cita-cita saya jadi polisi. Polisi? Iya. Serius? Serius. Bisa lah ini mah jadi polisi nih. Sedih nggak kalau lihat bapak harus kerja mati-matian? Sedih kak. Apa yang bikin sedih? Ya saya sedih nih bapak begitu. Saya kapan bisa ngebahagiain orang tua saya biar kayak orang-orang? Ngebahagiain orang tua sih banyak caranya. Iya. Bisa dengan apapun, bisa jadi anak yang nurut sama orang tua, itu iya. Juga pasti bisa membahagiakan orang tua, menjaga orang tua, merawat, itu juga salah satu bentuk kasih sayang buat keluarga. Apapun yang dilakukan untuk orang tua pasti insya Allah balasannya surga. Jadi kamu harus ingat itu, kamu harus terapin di hati kamu. Mau pekerjaan sebesar apa, sesusah apa, seberat apa, kalau kamu ikhlas lakuin untuk bantu keluarga, insya Allah bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakin aku kamu bakal jadi anak yang sukses. Pasti harus bisa jadi baik. Jadi anak yang bangga sama orang tua. Kita kerja lagi yuk. Ayo, aku bantuin kamu ya. Yuk, kita masih ada berapa karung tuh. Terima kasih, Kak. Yuk. Ibu, kalau gini kan musim kemarau ya? Iya. Kalau misalnya musim hujan gitu gimana? Kesulitan nggak untuk dapetin rumput-rumputnya nah, gitu? Sulit, teh. Terus gimana dong? Nah, saya maksa. Kalau habis bentar, habis krimis, ya saya jalan juga. Ini udah penuh ya? Iya. Usungnya. Bisa Mi nggak ada arit lagi ya? Kagak ada. Satu doang bawa. Emang Tete mau gantiin? Ya, coba sini. Bisa. Bye-bye ya. Awas. Bye-bye, ini kena tangan. Ya udah cukup, Neng. Udah cukup, Bu. Iya, udah. Bu, coba dong cara ngumpulin kambing gimana? Dulu, Teh. Nah. Coba, Bu. Ini bukain. Pakai ini ya? Jangan begini, Teh. Jadi gimana? Nih, giring begini, Teh. Oh. Gitu. Oh, gitu ya? Iya. Oke, oke. Nunggu giring sono ke belakang. Itu ada bos sudah pesen, ada yang pesan itu. Oh ini pesanan temannya bos ya? Iya. Nah kita bawa aja. Ini mah gratisannya kali ya, pesannya. Tuh. Saya bawa yang ini ya. Iya pak. Ayo. Ini bawa kalau sebak itu. Bos. Ayo. Ini ke atas. Den! Eh, Yayas. Ini di darat itu. Bawa, taruh sini. Kalian. Masih ada lagi sana. Ada lagi. Siapa? Kakak, Bebe jadi kuat. Oke. Ini udah Pak semua. Udah. Terus sekarang gini gimana? Kita nebeng ini aja, nanti turun di sana. Pulang. Kita pulang nih ke rumah Bapak nih. Iya nih. Emang kita boleh lewat. Kita lewat. Lewat. Tapi kita enggak turun di jalan aja. Ini ya Bu ya, masukin ya kambingnya ya. Iya, masukin Bu. Ya kita masukin Bu. Masukin. Wah, tiganya lari nih. Jauh anaknya mah. Neneng ngambil empannya Neng. Ibu. Ya. Si Pika kan juga bantuin Ibu, ya kan? Angon kambing juga pulang sekolah. Iya. Kira-kira dikasih gaji nggak? Atau iya, dibayar dikasih berapa? 5.000. Iya. Kalau 5.000, terus
cukupnya apa buat aku? Nanti cukup-cukup, Indah. Nanti anak jajan, 2.000. Uangnya dikasih saya. Ibu, habis kita ngasih makan, kita mau ngapain lagi? Bersih-bersihin di kandang. Bersihin kandang? Iya. Jadi kan kalau bersihin kandang ada alatnya ya, Bu ya? Ada, nu alatnya di bawah. Ya udah, kita ambil dulu ya, Bu. Iya, ayo. Berarti kita sekarang ambil alatnya ya, Bu, untuk buat iya. Bersih-bersih kandangnya ya, Bu. Iya. Gimana, Ibu? Nah, begini, Bu. Oh, diambilkan sana ya? Iya. Bu, kalau misalnya kan kambingnya nih beranak nih. Iya. Ibu dapat nggak? Kagak. Nggak dikasih? Kagak. Yang satu pun? Enggak. Wah, ini kambingnya masuk lagi. Ini ya, kambingnya gesit ya? Iya. Tangkap dulu, Bu. Ikat sini aja. Iya, di tiang. Di tiang. Masih ada yang dulu. Bu, Ibu, ini kan kita udah masukin kambingnya ke kandang, udah kita bersihin kandang. Kita mau kemana lagi? Balik. Boleh nggak kalau Uut ikut Ibu ya, ke rumah? Iya, boleh aja. Boleh, Nek. Boleh ya? Iya. Oke, rumahnya di sebelah mana? Jauh nggak dari sini? Sesan deket. Oh, deket ya? Iya. Oke, kita jalan ya, Bu. Iya. Ayo. Yang mana, Pak, rumahnya, Pak? Ini rumah saya, ini yang ini. Serius, Bapak tinggal di sini, Pak. Oh, rumahnya miring gitu? Nah, saya jadi malu ini ngajak rumah saya ini. Ini memang ini rumahnya udah miring, loh. Miring nggak, Dedy? Iya, ini miringnya kemana-mana, udah parah banget. Pak, ini udah berapa lama tinggal di sini? Sekitar 15 tahunan lah. 15 tahun. Pada bolong-bolong gentengnya. Iya, mau. Hati-hati, Den, ini kayaknya dikit-dikit. Oh, sebentar. Ya Allah. Wah, udah bilang bahaya itu tuh. Ini kok bisa? Bahaya banget ini. Kalau ketiban orang lewat gimana? Kita pinggirin aja. Pinggirin. Den, bahaya banget. Udah amat, mana berat lagi itu. Pak, itu mungkin nggak diikat sama Bapak, Pak. Kurang keikat. Harus diikat, Pak. Bahaya loh, nanti orang lewat pada ketiban lagi. Suka banjir di sini, Pak. Oh, banjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak. Ini Mbak Uni sama ini ya? Iya, ini Ibu ini ya? Ibu. Oh, Ibu kenalin dia. Salah saya. Bapak. Udah apa tadi bunyi gedubrak? Itu. Kamu lihat tadi nggak ada yang jatuh? Penyangganya. Iya, aku dengar. Duduk dulu sini. Mbak Uut, boleh sini. Astagfirullahaladzim. Ini rumah Ibu. Jadi, Pak. Ya Allah, Bapak enggak kenapa-napa kan? Enggak, cuma kaget aja. Ya mungkin kalau usul sih ya mendingan kita langsung cek aja kali sekelilingnya seperti apa. Cuma ini rumah emang benar-benar udah enggak layak, tapi coba aja kita cek aja ya. Ya udah bagi tugas aja. Kita cek-cek. Bapak, ya. Boleh anterin saya enggak, Pak, ke sebelah sini? Saya boleh, mau cek boleh. Sini kayaknya ada beberapa sana. Aku sama Mitun ya. Ya boleh. Temenin Ibu. Oh, ya, okay. Kalau mau nanya-nanya, okay. Ngobrolin rumah. Mitun, kita lihat sebelah sana deh. Tadi aku lihat itu kayak udah parah.